kan bunyi dia. Sama balik. Tadi hujan sekejap dekat lepas pada SP tu. Hujan tiba-tiba pula. So aku berhenti kejap dekat R&R Gurun. Kau pula pakai glove. Sebab kan hujan kan, aku pun tak tahu nak berhenti keluar tu dekat mana. So mungkin ada part tu kot. So nak ikutkan mileage pun agak jauh kan ni. Aku bermula dengan mileage aku 449. Masa yang aku bertolak tu 449. So sekarang mileage masa 523. So dia punya jarak awal bacaan semasa tolak bacaan awal. So boleh kata berapa lah. So kalau ikutkan untuk indicator fuel, masih lagi ada kurang 1.5 bar. Kurang 1.5 bar. Itu pun aku pun rentas laju juga kot. So tak tahulah sampai dekat sana berapa dia punya mileage untuk satu tank full. Sekarang ni hujan, aku pun tak tahu boleh rekod berapa lama video ni. So kita rekah je lah.
luar belum basah ni. Okay, okay guys. Itu antara bacaan sekarang. So untuk tadi aku rasa dah lebih daripada setengah tank lah aku habiskan. Aku cuma masa dekat hujan tu aku cuma turun naik, 90 ke 100 macam tu lah. Tak lock throttle habis. Sebab jalan pun ajak di sini kena berhati-hati juga. Di sini kan kita memang kena terpaksa rugah hujan lah. So ni pun ada lagi satu par lagi ni. Ada juga air masuk dalam helmet ni. So mungkin video ni akan dipublish cepat yang mungkin sebagai satu rujukan ataupun eksperimen, macam aku cakap video aku daripada Penang awal video tu. So thanks banyak pada korang semua yang tonton video aku ni sampai habis. So, insyaAllah akan jumpa korang lagi dalam video yang akan datang. Dengar tak bunyi? Kuat kan bunyi dia? Hey guys, thanks for watching. Evolution.